bincang hari ini. Kami dalam hal ini adalah di Residen, terutama saya mengucapkan terima kasih sekali. Ada harga yang harus dibayar, juga ada dana, tenaga, dan lain sebagainya. Ini tahun 2023 ini RAC. Satu acara yang pada waktu itu kami juga gak bisa membayangkan. 100 km inilah banyak sekali donasi yang bisa masuk. Karena ada di Residen, kemudian ke farmasi. Terus terang saya terharu dengan ini bisa sukses, lancar, dan tidak ada suatu SPBD ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret. Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 17 Indonesia, melantik saudara-saudara sebagai pengurus Yayasan Jawa Tengah ke kota di Kota Semarang dan dengan masa bakti 2020. Acara ini adalah acara pelantikan Yayasan Kanker Indonesia Koordinator Jawa Tengah periode tahun 2023 sampai 2028. Ya. Kemudian rencana kerjanya sendiri seperti apa nanti? Banyak. Jadi rencana kerja kita pasti salah satunya adalah utamanya adalah mendukung tujuan pemerintah untuk mengurangi angka kejadian kanker, menemukan kanker dalam stadium dini. Kemudian kita memberikan dukungan support kepada penderita kanker, suportif, dan salah satunya adalah dengan peningkatan program dari paliatif kanker. Untuk kondisi kanker di Jawa Tengah sendiri seperti apa ini? Ya, saat ini kejadian di kanker masih cukup tinggi dan yang jelas memang termasuk salah satu yang tinggi di Indonesia untuk Jawa Tengah, dan angka cakupan-cakupan dari deteksi dini juga masih belum baik. Jadi ini yang masih perlu menjadi PR kita bersama. Untuk itu YKI akan bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada, baik organisasi kemasyarakatan, juga kemudian pemerintahan, untuk membantu bersama-sama untuk mengurangi angka kejadian kanker, terutama angka kejadian stadium lanjut, karena di Indonesia ini sekitar 70% lebih nih kejadian kanker masih di dalam stadium lanjut. 70%? Masih stadium lanjut, jadi yang stadium dini masih sedikit. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.